Hey guys, it's Nasha's vlog. Kan pasti kita nyari temen gak sih? Kayak nyari ini siapa yang bisa cheeseburgernya 2. Coba yang deluxe. Kenapa, Kak? Burgernya yang deluxe. Enggak. Yang biasa aja, yang biasa. Aja. Berapa? 2. Baik. Habis itu panas 2 kentang goreng 1. 2. Crispy. Baik. 2 ada panas 2-nya 2, Kak. Jadi 2 paket. Sugar mama ini, Om. Pal-pale. Ini tuh buat urut kan? Iya. Ini enggak buat kerok enggak sih? Buat ngerok, cuy. Iya, buat urut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar. Iya ya, udah confirm. Mas, your cheese burger. Thank you, dongko. Sambal. Gue. Oh iya, aku juga mau sambal. Ayam sama kentang ya. Oke. Jadi sekarang kita mau sambil tanya jawab. Namain kata lindet. Jadi pertanyaan pertama, kenapa kalian milih di kafe? Lah dulu. Pertama alasannya karena dulu tuh gue nggak tahu apa sekolah. Gambar. Iseng-iseng gitu. Terus kayak kalau disuruh bikin poster atau apa gitu kayak nambah dekorasi gitu-gitu. Terus dari dulu emang pelajaran pertama yang paling suka sih art class. Jadi mungkin karena hubungan dengan hobi gitu sama kesukaan keseharian. Jadi di kafe gitu. Interview awalnya ini kan di antara psikologi sama di kafe kan. Oh ya. Tapi katanya gue lebih cocok di kafe. Kata siapa? Psikologis. Oh demi apa? Tes gitu. Tes psikologis. Kalau gue di kafe itu pelarian tau. Tadinya itu gue itu tuh pengen fashion designer. Sama gue juga. Iya kan, banyak tuh yang kayak gitu. Gue tuh pengen fashion designer, tapi di Indo itu tuh fashion designer tuh masih kurang banget. Iya. Kayak takutnya ada sekolahnya, tapi itu kayak khusus gitu. Iya benar, khusus banget. Mahal banget. Iya. Mahal banget, udah kayak kedokteran. Iya, S-mod ya. Itu di Cipete, dan di Cipete itu rumah nenek gue. Gue awal jadi masuk di kafe gara-gara dulu kan gue ini ya jualan. Kayak jualan gift gitu pas masih di kafe. Oh iya. Yang orang cerita, nanti gue udah pegang-pegang Photoshop itu dulu. Anjay, demi apa? Tapi lo pernah SD tau udah manip-manip foto. Tapi lo pernah benci gak salah satu kayak software gitu? Enggak, AI. Gue Photoshop sih, gue suka banget gue. Gue Blender. Oh iya, Blender, Unity juga. Aduh, gue akan nangis. Buat Jabira? Soalnya itu atau enggak? Itu apa? Arsitek di kafe atau enggak arsitek di UPH kan? Jadi gue mau UPH, tapi gak jadi. Gue apa habis? Iya, jadi binus aja deh. Kalau gue tadinya beda banget tau dari di kafe. Lu mau apa? Oh, demi apa? Iya. Demi apa? Iya, Kak, itu buat aja HRD gitu. Bukan. Bukan, itu kayak diploma. Diplomat. Ini gue pernah. Oh ya kan Inggris juga bagus, Bil. Kan Inggris bagus. Ya, tapi oh pakai bahasa Inggris ya. Iya, harus bisa. Jadinya
Ya udah akhirnya di kafe, karena dari dulu emang suka. Tapi sempet tes buat HI masuk. Sempet. Karena ya udah. Jadi dulu emang pengen nyari kafe terus dan ingin menjauhi matematika. Matematika maksudnya. Ada belum? Ada belum? Gue pas masuk di kafe minta cuy. Awalnya tuh gue mau masuk ke militeran. Gue bisa ngeliat sumpah. Tapi pingin ini tuh sampai SMA tuh gue pingin di Taruna yang di Magelang. Tapi akpol. Gue sakit. Jadi nggak bisa. Oh yang ini kejepit ya? Gila, cita-cita anime banget ya. Oh iya. Wah iya. Kali-kali kak. Simpel. Ini padat dan jelas apa sebenarnya? Oh iya, Alika suka anime. Kamu suka animation gitu ya? Udah terlalu gitu. No joke. Kita cari pekerjaan. Oh iya. Iya, namanya masuk animasi. Oh, I'm fine. Oke. Okay. Oke. Okay. Tadi udah. Udah kok. Nah, selanjutnya, apa yang bikin kalian bahagia? Paling-paling bikin gue bahagia pas gue ada sukses, terus orang tua gue langsung bangga gitu. Iya, benar. Agree. Ya puas sudah. Sama pemberian hal-hal kecil. Sama freedom nggak sih, freedom? Love language. Love language-nya apa tahu? Kamu apa? Love language-nya? Gak tahu. Tidak viral apa? Receiving gift. Iya. Apa langsung? Gue nggak kaget. Kayaknya gue banyak deh love language gue. Dikasih gift, fisik. Enggak, kita semua punya banyak. Cuman ada presentasinya gitu. Aku belum ini sih, belum mengikut tes gitu. Okay. Ya paling sama semua ya guys, gitu. Semoga kita semester depan izin lagi ya, amin. Sekolah sih, amin. Sumpah, gue mau buat bisa. Sama. Makanya lu tahajud. Haji. Haji masih lama. Yang itu lah. Pasti ntar ada dosen yang ngomong ini mereka ngomong apa mulu. Gua makan dulu. Yang itu lah. Bisa. Pertanyaan selanjutnya. First impression. Oke. Tuhan panjang banget sih first impression tuh. Coba kesini gitu ya. Oh iya. Kayak Nasha ke Aska. Oke. Gimana ya? Aku gue. Semangat. Orangnya gak ada. Gak kelihatan kok. Pas fotografi. Sebenarnya gue udah chat lu pas yang kelas Inggris itu. Yang di lab ya? Bukan. Yang fotografi di lab. Iya, di studio masih deh ya. Tapi awal kan udah pernah chat kan yang English, kelas Inggris itu. Terus mulai ketemuannya tuh pas fotografi. Oke. Nah, lu liat gue gimana orangnya? Lu kayak fun-fun aja ya? Lu kayak orangnya kayak gampang ketawa, terus gue malah malu kocok. Ya dia tuh gampang ketawa terus kayak suka random gitu. Baik sih. Tapi ya baik sih, ternyata ada tapinya ya guys. Baik sih, tapi ya baik. Ya gitu guys. Jadi gue tuh awal-awal masuk semester. Awal-awal masuk semester pas kita masih online semua tuh kan pasti kita nyari temen gak sih? Iya. Yeah. Kayak aduh ini siapa yang bisa dideketin gitu. Nah terus awalnya itu gue tuh ngeliat Ara, gue tuh pengen deketin dia. Ini jebat bukan PDKT ya. Maksudnya kayak gue kayak wah kayaknya ini bisa diajak ini. Soalnya setiap gue nanya apa-apa sesuatu ke dia pasti dia selalu jawab gitu loh. Oh iya. Terus gue ngeliat kayaknya dia kayak soft girl gitu. Kayak lembut betul. Ternyata anak rohis guys. Terus kok marah? Takut anjir. Kok tau dia aneh, kok malah takut. Nah, first impression Ara ke Japira. Sekarang masih takut, aku ke Japira. Ya, Japira tuh kayak beruang atau gak sih Jam? Jadi tuh lembut, terus kayak mulut ya. Gede. Enak banget dipeluk gitu. Ya. Jadi aku suka nemplok. Mas Kelum aja suka? Karena tapi katanya ya, dengar-dengar orang yang apa enak banget dipeluk tuh tergantung sifatnya dia juga loh. Iya benar-benar. Sifatnya juga enak. Bisa dimakan gitu enak. Itu bikin orang nyaman gitu loh. Iya, itu loh maksudnya. Kayak Jabir ke Abir. Itu first impression gue ke Abir tuh gue selalu mikir dia apa tuh bocil. Demi apa? Ya karena gue pendek. Iya, makanya gue selalu mikir kayak aduh bocil. Selalu mikirnya bocil. Bocil ini ya, bocil mematikan. Iya benar. Gue juga sama kayak Aram, gue kayak agak takut-takut gitu. Gue kayak diem banget. Iya, Alika bener-bener diem. Iya, tuh Alika tuh pas lagi, gue pertama kali notice dia itu pas pelajaran apa ya, fotografi di kelas. Terus dia di samping gue. Gue rambutnya masih panjang. Rambutnya masih panjang terus dia begini.
pakai cardigan yang pink. Lu samping gua, terus gua samping Alika itu kan sih? Iya, iya, itu. Waktu gua kayak mau ngajak ngobrol dia lewat kan, kamera. Iya, kan. Gua kayak gua sebenarnya pengen ngajak ngobrol Alika, cuman gua takutnya dianya yang susah dideketin gitu. Makanya gua kayak takut-takut gitu. Tapi dia waktu itu ketawa-ketawa tau. Iya, jadi itu. Itu yang mobilnya gampang gue ikut gue. Oh, yang Genshin itu ya? Iya, yang Genshin. Berarti gue tau bukan impresinya ibu-ibu. Pake tisu. Karena Alika juga ibu. Iya, bener. Intimidasi itu apa? Mengintimidasi. Gue mau ngintimidasi. Lagi di tangan. Gila, Hani intimidating. Gue kenapa gak minta tisu? Gue juga gak cipta aja. Gue ingat banget dulu Nasya sering makin. Si bahasa tadi tuh. Langsung diurung. Langsung dia kan? Abis itu kayak gue baru buka, langsung di unsend. Jadi gue kayak mau jawab. Iya, iya, iya. Oh iya, gue juga, lu juga pernah kayak gitu. Iya, iya. Nggak, soalnya gue tuh mikir, aduh kayaknya gue chat berlebihan deh gitu. Enggak weh, santai. Tenang aja. Emang sih gue tau kalau sering unsend. Ngomong dong. Tapi kita udah tau sih, cuman ada yang nanya aja. Kayak gebetan gak? Kaget. Ya, tapi nanti kan pacaran. Gebetan nikah ya, lu mah ya. Siapa yang nanya ada gebetan gak? Temennya sama gue. Oh. Itu kali gue mikir mana-mana gitu. Lu kira. Ya. Di sini ada Virgo kak? Enggak. Cancer. Cancer. Capricorn. Iya, Cancer. Capricorn dong. Tapi gak ada bisa dikasih kesempatan. Kenapa Capricorn? Karena ngapain? Ini oh ya kan kita rata-rata Capricorn semua ya? Habis lu diri sendiri kayak ngapain? Lu apa? Ani punya. Gue gak tau deh. Kayaknya gue sebegin deh. Oh, kayak gitu. Nyirin. Oh, suka gigit bibir bawah. Heeh. Wow. Kalau gue, ya, pada kayak dulu tuh gue pas masih kecil itu, gue tuh enggak bisa tidur kalau enggak ada tangan bokap gue. Jadi gue tuh sering gini-gini nih. Gue pegang-pegang gitu, terus suka gue banyak ikut. Tapi bukan fetish. Gue suka gini-giniin orang. Gigitnya ngorok. Ngorok. Oh iya. Gak sengaja kan tuh gak sengaja. Berarti bukan habit dong. Kayaknya kecapean gak sih? Atau bener mas? Kamu bisa hidupnya gak sengaja. Iya gak sih? Habit kan yang lakuin. Iya. Tanpa ya udah kebiasaan gitu. Oke guys, makasih udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dadah. GWS untuk kita. Dadah. Doain lagi semua kita sekelas lagi. Amin. Tentu harus doain kita dengan Aska, Nasya, Japira, Ara, Abir, Alika, Hani. Semoga sekelas lagi. Amin. Doanya guys. Di komen apa? Di komen. Ketik satu untuk Amin. Satu. Dadah. Bye.